Nama saya Arif Rohman Hakim. Kebetulan saya profesi sebagai terapi paliatif untuk pasien-pasien degeneratif. Alhamdulillah saya mengetahui ada konsep yang luar biasa ini. Saya berasal dari WA. Setelah kami dikasih e-book, saya pelajari, ternyata ini sangat menyentuh untuk saya. Karena selama ini memang kami sudah lama berprofesi sebagai terapis, khususnya pasien paliatif, yaitu pasien diabetes, kanker, psikosomatik. Nah, setelah kami mengetahui konsep Tarnus, kita mulai, loh, ini kok beda ya dengan ilmu yang saya pelajari selama ini. Selama ini keyakinan saya bahwa yang memicu kehidupan itu jantung. Tapi ternyata dalam konsep Tarnus ini enggak. Lambung merupakan dasar terbukanya suatu penyakit maupun sehat sakit. Dari situ saya teringat konsep Nabi. Oh, bahwa semua kesembuhan dari lambung. Saya sudah semakin yakin. Setelah itu saya ikut konsep Karnus angkatan ke-10. Dari situ setelah terbuka suatu algoritma Tuhan, saya lebih yakin. Oh, ternyata ini loh yang dikehendaki Tuhan dalam hidup manusia untuk mencapai konsep hemostasis. Setelah semakin saya tahu konsep Karnus ini, saya semakin penasaran. Karena pada kakak ke-10 saya sudah mulai terbuka wacana saya bahwa kesehatan ini memang harus dari diri kita. Maka saya ingin menggali lebih jauh tentang konsep Karnus sehingga saya ikut di konsep Karnus angkatan 11 ini. Dan yang kedua ditunjang alhamdulillah pasien saya yang selama ini saya kasih konsep Karnus ternyata perkembangannya sangat signifikan. Harapan saya dengan adanya konsep Karnus ini bisa terlahir terapis-terapis kesehatan baik dari kalangan medis maupun non-medis sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Kesehatan berasal dari diri kita. Kalau kita yakin pada diri kita dan kita mencari ridho Tuhan, insya Allah semua masalah kesehatan pasti akan teratasi. Disinilah letaknya konsep Karnus menurut saya.